Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini cara slow-slow kita buat ya. Macam mana nak buat enrollment. Setelah kita dapat menyiapkan database seperti ini, anda pergi ke bawah ini, klik tambah dan namakan dia, rename dia sebagai enrollment. Untuk A1 ni, petak A1 ni tulis kelas. Ini B1. Nampak dia keluar situ ni. Tulisan dia B1. L. Sini P. Apa tu L? Lelaki lah. P perempuan. Okey, dah siap buat header dia. Sini boleh masuk jumlah dia lah. Kalau nak masuk pun boleh. Masuk, mana masuk awal-awal masuk. So, sini kita letak kelas. Jadi cara nak copy kelas tu begini. Copy semua ni. Daripada atas ke bawah ni. Tekan, letak di atas ni, tekan shift control, tekan anak panah ke bawah. Okey. Dah copy. Jadi bila copy tu tulisan dia tu mesti sama 100%, tidak ada perbezaan. Kalau ada berbeza dia tak keluar kat sini. Tak keluar. Copy enrollment, paste. Dah keluar semua. Namun itu bukan nak semua kelas, nak semua tapi satu-satu. Jadi kita pergi sini, kalau dekat spreadsheet tu pergi kat data, turun bawah tu ada remove duplicate. Kalau di dalam Excel komputer pergi ke sini, ini dia ni, remove duplicates. Okay, klik remove dan klik okay. So sekarang yang tinggal ini saja yang tinggal. Ada 20 kelas saja. Okey. So sekarang ni kita buat rumus di sini. Sama dengan COUNTIF S kurungan pusing mouse 3 kali ni, 1 2 3 turun bawah. Di database klik pada E. Lepas tu pergi atas ni, klik sini, koma, pergi ke database semula, enrollment, pergi ke enrollment, klik type sini. Oh, dia tak nak koma, dia tak, dia kena masuk ini kot. Betul lah, dia nak titik koma. Kemudian type petak ini, petak kita nak A2 ni, A2 untuk kelas. Kemudian titik koma lagi, pergi ke database, ni pusing 1, 2, 3, pergi database, klik pada F, jantina ni, atas ni, titik 2, pergi ke data enrollment, klik pada, tak payah klik pasal tertindan kan, ni B, B1, B1, tutup kurungan, enter, keluar 17 orang lelaki kelas, kelas 4 jenatul makwa. Kalau kita copy, kita tarik sekarang ni, dia tak jadi. Sebab rumus ni dia punya E dia tu akan lari. Tengok, ada jadi F sini. Yang ni jadi G. So yang ini kita delete. Yang ini kita betulkan dulu ni. Dia punya kepala pengah dia ni kita betulkan. Pergi dekat E ni, kita tekan F4 di keyboard. Anda tengok di keyboard anda tu, ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Atas tu kan ada tu F1, F2, F3, F4 tu. Ataupun dalam bahasa Melayu F4. Klik F4 tu, dia keluar tanda duit gini. Kalau tak keluar tanda duit juga, anda bagi rasuah lah. Bagi logo duit tu, cari logo duit kat keyboard tu. Kalau tak ada, beli laptop baru nanti. Okey, sini pun sama. Klik di F ni, tengah-tengah ni, antara dua F. Tekan F4. Okey. Yang A2 ni jangan kunci, tak payah kunci. Okey, sekarang kita enter. Okey, sekarang kita tarik sebelah sini. Okey, dia masih kosong. Yang ni A2, B1. Bagi dia perempuan, B2. Kita kena ubah A2. Sini C1 dah betul. Okey, enter. Dia keluar jumlah. Okey. Sini jumlah dia sama dengan sum, S-U-M. Tarik dua ni, enter, dapatlah jumlah. Dan tarik sini, dan tarik sampai bawah, dapat semua jumlah. Tak dapat lah. Okay, kita tengok apa masalah berlaku di sini.
B1. B1 sini B2. Bila B2 dia tak boleh baca. Jadi sini kena kunci F4 G. Yang ni kunci C1 dia tak bergerak. Okey, ini kita cuba klik dan kita buat sekali lagi. Tanda dan cuba kita tenek 2 kali. Wow, dah keluar semua jumlah murid. Okey, jadi semua jumlahnya sum laki-laki berapa dari atas sampai bawah sini 252 jumlah laki-laki. Untuk perempuan copy paste sebelah ini, untuk jumlah keseluruhan copy dan paste di sini. Jadi jumlah murid secara tepatnya adalah 535. 535. Ini depend kepada database kalau ada jantina, tapi kalau ada sebahagian jantinanya tak ada di sini, delete, memang dia akan jadi bukan 535 lah, ada berubah dah jumlah dia. So pastikan, make sure di sini jumlahnya mesti ada lengkap L dan P. Jangan ada P pondan. L tu lelaki, P tu perempuan. Nah, jangan ada pondan. Jadi payah kira pula sebab kita di sini tak ada pondan kan. Jadi sekarang dah dapat jumlah. Sekarang kita letak tengah-tengah bagi showman-showman sikit. Klik center ni. Center. Okey, dah siap. Dan anda boleh pergi ke app sheet untuk tarik muka surat yang lama ni masuk dalam app sheet. Okey, terima kasih. Tepuk tangan.